Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak semua. Kali ini kita akan membuat video tutorial, yaitu tentang membuat tandu. Tandu merupakan salah satu bentuk kegiatan pioneering. Nah, pioneering itu apa sih kak? Nah, pioneering adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh para perintis untuk pembuatan tenda, tandu, kaki tiga, dan lain-lain. Nah, untuk alat dan bahannya apa saja juga? Nah, untuk pembuatan tandu, alat dan bahan yang kita perlukan yaitu 2 buah tongkat panjang sekitaran 160 cm, kemudian 2 buah tongkat yang pendek sekitaran 70-80 cm, dan satu lagi yaitu tali tambang. Oke kakak semua, kita langsung saja ke cara pembuatannya. Let's go! Pertama-tama, kita buat ikatan pangkalnya terlebih dahulu. Ikatan pangkal ini berfungsi untuk mengawali suatu ikatan dalam mengikat tali pada tongkat. Nah, setelah itu kita lanjutkan membuat ikatan pangkal ini pada setiap sudutnya. Untuk mengefisienkan waktu, kita ketemu lagi di simpul selanjutnya ya kak. Nah, setelah semuanya sudah, kita lanjutkan dengan membuat simpul jangkar pada tongkat kecilnya. Simpul jangkar juga berfungsi untuk menautkan tali pada benda lain. Biasanya digunakan untuk mengikat jangkar darurat atau untuk mengikat tali ember. Jika sudah, mari kita akhiri dengan simpul mati yang gunanya untuk menyambung dua utas tali agar tidak mudah terlepas.